What started as a phase has become. Cristiano Ronaldo senang bukan kepalang setelah kembali dipanggil timnas Portugal untuk kualifikasi Euro 2024. Meski berusia 38 tahun, Ronaldo masih dibutuhkan Portugal. Saat mengumumkan daftar pemain yang dipanggil, pelatih baru Portugal, Roberto Martinez, mengatakan pengalaman Ronaldo sangat dibutuhkan pemain muda. Mantan pelatih Belgia itu menegaskan tidak mempersoalkan usia Cristiano Ronaldo yang mendekati kepala 4. Tem seis jogos agora para jogar. Todos os jogos são muito importantes, mas nossa partida na Bratislava é um jogo essencial para nós. Melalui akun Instagram Portugal, terlihat para penggawa Portugal satu persatu mulai datang untuk berlatih. Tak ketinggalan Cristiano Ronaldo yang terlihat sangat bahagia bisa kembali membela timnas Portugal. Rekan-rekannya yang lain pun juga terlihat senang ketika melihat Ronaldo kembali berlatih bersama Portugal. Mereka sudah tak sabar lagi untuk bermain dengan Cristiano Ronaldo. Pelatih Portugal Roberto Martinez memanggil Cristiano Ronaldo ke skuadnya untuk jeda internasional mendatang. Pemain berusia 38 tahun ini baru-baru ini sedang dalam performa terbaiknya di klub sepak bola, mencetak 6 gol dalam 3 pertandingan terakhirnya. Amam Radhi, Adda Umar, wah, la zalat Otavio, huna gharib, Allah! الأيقونة ظهر الأسطورة ظهر من يسعدهم على الدوام ولا يبخل بذلك أبدا ظهر صاحب الأهداف. Ronaldo juga telah mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan kualifikasi UEFA Euro 2024 untuk juara Euro 2016 tersebut. Dia akan bersiap saat Portugal menghadapi Slovakia dan Luxembourg. Di antara banyak penghargaannya di sepak bola pria internasional, Cristiano Ronaldo memiliki penampilan terbanyak dan gol dibandingkan pemain manapun. Dia sekarang akan berusaha menambah jumlah itu saat CR7 berusaha menjadi pemain pertama yang tampil di 6 kejuaraan Eropa tahun depan. I am missing the high, melting me down with a kerosene smile. Was full of hope, now I'm turning senile. Hanya waktu yang akan menjawab kapan Cristiano Ronaldo berhenti melakukan kebiasaannya mencetak gol. Ikon Portugal itu kembali membuat catatan sejarah setelah mencetak total 850 gol sepanjang karirnya. Amam Radhi, Adda Umar, wah, la zalat Otavio, huna gharib, Allah! Zahar al-Haddaf, zaharat al-Aiqona, zahar al-Ustura, zahar man yus'iduhum ala al-Dawam, wa la yabkhalu bidhalik abadan. CR7 membubuhkan tinta emas dalam perjalanan karirnya setelah membantu mencetak gol bersama Al Nassr.
Gol itu membuatnya menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencetak 850 gol untuk klub dan negara. Pemain Portugal berusia 38 tahun itu membintangi 2 assist dan 1 gol saat Al Nassr mengalahkan Al Hasm 5-1 di Liga Pro Arab Saudi. وصلت الى رونالدو. رونالدو بيتقدم. وصلت الى غريب. الى غريب. يسجلها غريب. يتقدم بهم غريب. يصنع رونالدو وينهيها في الشباك غريب ليقول لهم في كل مرة انا متواجد امام المرمى. Tambahan satu gol menjadikan Ronaldo sebagai pemain pertama yang mencapai tonggak sejarah tersebut. Hingga saat ini ia masih memegang rekor sebagai top skor sepanjang masa. Dari 850 gol yang telah tercipta, Ronaldo paling banyak mencetak gol saat membela Real Madrid. CR7 tercatat mengemas 450 gol ketika berseragam Los Blancos. Amam Radi, عند عمر, عند عمر, wah, لا زالت تافيو, هنا غريب, الله, ظهر الهداف, ظهرت الأيقونة, ظهر الأسطورة, ظهر من يسعدهم على الدوام ولا يبخل بذلك أبدا. Ronaldo pun dinobatkan sebagai pesepak bola aktif dengan gol terbanyak saat ini. Kapten timnas Portugal itu masih terus membobol lawan di umur 38 tahun. Ronaldo amat gembira dengan rekor 850 gol yang dia raih. Di satu sisi, dia masih ingin menambah koleksi golnya di level klub dan tim nasional. Ini artinya Ronaldo masih belum ingin gantung sepatu. CR7 masih ingin terus bermain sepak bola di level profesional. Sang bintang siap memberikan jiwa raganya untuk membela timnas Portugal sampai kapanpun. Cristiano Ronaldo, lan yakun hadaf Ronaldo. Tabqa natij. Agora está no meio.